Selamat datang di channel Fatan Official, yang selalu memberikan info terbaru tentang sinetron Ikatan Cinta. Sebelum nonton video terbaru dari Fatan Official, jangan lupa like, komen dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Selamat menyaksikan. Berita pertama, jawaban ketus Amanda Manopo soal kedekatan Billy Syahputra dan Memes, aduh gimmick nggak jelas. Billy Syahputra dikabarkan sudah putus asmara dengan Amanda Manopo. Meski belum dikonfirmasi, tapi Billy kini sudah digosipkan dekat dengan sinden Memes Prameswari. Memes Prameswari dikenal sebagai seorang sinden di opera Van Java. Setelah menyebut hanya teman, kini Billy akui sedang dekat dengan Memes. Ia memang lagi dekat dengan Memes, iya dekat aja, jawab Billy dilansir YouTube KH Infotainment. Meski akui sedang dekat, Billy langsung sebut jika mereka dekat sebagai teman. Dekat sebagai teman lah, semuanya kan teman, ujar Billy lagi. Saat ditanya soal hubungannya dengan Amanda, Billy hanya memberi jawaban singkat. Baik-baik saja teman-teman, kata Billy. Setelah mendengar nama Amanda, Billy pamit dan pergi meninggalkan awak media. Sementara itu, Amanda Manopo justru ketus saat ditanya soal hubungan Billy dengan Memes. Bahkan, Manda sebut kedekatan Billy dengan Memes hanya gini. Hal itu diungkapkan Amanda Manopo melalui kanal YouTube Cumi Cumi yang diunggah Jumat, tanggal 2 April tahun 2021. Aduh, gimmick nggak jelas. Saya sudah malas mengomentari, ujar Amanda Manopo dengan raut wajah kesal. Tak mau ambil pusing, Amanda Manopo pun tak yakin Billy sudah move on dan berpaling ke Memes. Sebab diyakini Amanda Manopo, Billy dan Memes hubungannya cuma sebatas gimmick. Paling nggak jauh-jauh dari gimmick, udah. Ujar Amanda Manopo telak kepada Billy Syahputra. Lebih lanjut, Amanda Manopo enggan mengomentari lebih lanjut perihal kisah asmaranya dengan Billy Syahputra. Amanda Manopo mengaku akan menyimpan itu semua untuk dirinya sendiri saja. Kalau masalah hubungan, cukup aku aja sih. Enggak mau membenarkan siapa yang benar, menyalahkan siapa yang salah, ujarnya. Karena apapun yang saya ucapkan, ada yang benci, ada yang suka, ungkap Amanda Manopo. Menegaskan kembali asmaranya dengan Billy, Amanda menyebut halayak semua sudah tahu jawabannya. Hal itu seolah merujuk pada isu bahwa Billy memang sudah putus dari Amanda Manopo. Namun seperti diketahui hingga detik ini, Billy Syahputra belum juga mengaku bahwa ia sudah putus dari Amanda Manopo. Untuk masalah hubungan aku sama dia, Billy Syahputra, pasti udah pada tahulah, tegas Amanda Manopo. Berita kedua, Arya Saloka kena semprot Amanda Manopo saat syuting Ikatan Cinta, Aldebaran malah ngakak bilang gini. Arya Saloka terekam kena semprot Amanda Manopo saat syuting sinetron Ikatan Cinta. Lihat videonya, adegan Aldebaran, Arya Saloka, dan Andien Amanda Manopo, selalu menjadi hal paling dinantikan penggemar Ikatan Cinta. Di balik adegan romantis atau adegan seru yang terlihat antara Al dan Andien di layar kaca, banyak keseruan di baliknya. Sebagaimana dikutip dari Tribun Sumsel terekam kamera Arya Saloka, disemprot Amanda Manopo, keseruan BTS Ikatan Cinta Aldebaran dan Andien, behind the scene dari setiap adegan Ikatan Cinta bisa disaksikan melalui tayangan RCTI Plus dan sejumlah akun fanbase. Di antaranya melansir dari Instagram Arya Saloka, 01 yang memperlihatkan kesalahan pemain Ikatan Cinta di tengah syuting. Kali ini terdapat video saat Arya Saloka membuat kesalahan ketika berdialog dengan Amanda Manopo. Entah dengan alasan apa, Arya Saloka mendadak tertawa kala mengucapkan dialog. Arya menyebut bahwa Amanda Manopo lah yang awalnya senyum-senyum di hadapannya. Tak terima, Amanda Manopo justru menyemprot Arya Saloka. Amanda Manopo membalas bahwa ia sama sekali tidak tertawa. Siapa yang tidak baper dengan akting para pemain Ikatan Cinta? Sejauh ini terbukti bahwa sinetron Ikatan Cinta mampu menarik perhatian separuh penonton televisi Indonesia dengan alur cerita dan akting para pemainnya. Ikatan Cinta berhasil menorehkan sejarah di dunia sinetron dengan perolehan rating dan saring lebih dari 50% dalam penayangannya. Sinetron yang dibintangi Arya Saloka, Amanda Manopo dan lainnya ini konsisten di angka sare di angka 40% dalam 100 episode T.
Kesaloka, Andin Ikatan Cinta pilih posting ini. Video yang melibatkan Amanda Manopo dan Arya Saloka di luar syuting sinetron Ikatan Cinta mendadak dihapus. Diketahui, pemeran Andin itu sempat membuat pemirsa setia sinetron Ikatan Cinta baper usai mengunggah video joget bareng Arya Saloka. Dalam video TikTok itu, suami Putri N yang mengganggunya dengan berjoget saat Amanda Manopo mempromosikan produk skincare itu pun dibagikan di Instagram belum lama ini. Aksi itu cukup menghebohkan penggemar, lantaran itu pertama kalinya Amanda Manopo memamerkan kedekatannya dengan Arya Saloka. Dari pantauan tribunsumsel.com, grup Banjarmasin pos.co.id, kemarin, video Arya Saloka dan Amanda Manopo itu sudah diputar lebih dari 3 juta kali dalam kurun waktu 24 jam tayang. Sayangnya, video asli di akun Instagram Amanda Manopo justru menghilang. Tak tampak lagi video Amanda Manopo yang direcoki Arya Saloka di laman Instagramnya, Sabtu, tanggal 3 April tahun 2021. Diduga video itu sudah dihapus oleh mantan kekasih di Lisha Putra ini. Di sisi lain, Amanda Manopo justru membagikan video terbaru. Kali ini bukan lagi bersama Arya Saloka melainkan dengan Farah Sakila pemeran Reina, putrinya di Ikatan Cinta. Dalam video itu, Amanda Manopo juga mengajak seorang mua. Tak lagi terlihat malu-malu dan salah tingkah, Amanda Manopo justru tampak sangat percaya diri berjoget kali ini. Aksi Reina joget di panggung dahsyat, lihat ekspresi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Farah Sakila atau lebih dikenal sebagai Reina sesuai perannya di Ikatan Cinta hadir sebagai bintang muda di acara dahsyatnya Ikatan Cinta, Kamis tanggal 1 April tahun 2021. Kali ini di acara dahsyatnya Ikatan Cinta, hampir semua pemain Ikatan Cinta meramikan acara tersebut. Tak terkecuali Farah Sakila pemeran Reina anak Andin dan Aldebaran di Ikatan Cinta. Bahkan di salah satu segmen spesial, Reina tampil bergoyang TikTok dan berhasil menjadi sorotan. Bocah yang belum genap 6 tahun itu percaya diri tampil di panggung besar itu memamerkan kebolehannya dalam berjoget TikTok. Tak sendiri, Reina tampil bersama Glenca Cisara alias Elsa dan juga Mayang Yuditia pemeran Michi. Namun tarian Reina sepertinya memancing Mama Rosa alias Sarinila untuk bergoyang bersama. Seperti melansir dari video yang dibagikan Instagram official T, Farah Sakila tampil secara energi berjoget lagu Bang 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 dari Big Bang yang populer di TikTok. Kendati Reina berhasil jadi sorotan, penonton Ikatan Cinta justru tercuri perhatiannya oleh ekspresi Arya Saloka dan Amanda Manopo. Arya Saloka dan Amanda Manopo yang memerankan tokoh Al dan Andin itu tampak gemas sendiri dengan aksi Reina. Bak sedang menyaksikan anak sendiri yang tampil dengan kelincahannya, Arya Saloka dan Amanda Manopo tampak sangat girang di belakang. Farah Sakila ramai dipuji warganet dan digadang bakal jadi